kemaslahatan bangsa. Sebagai bagian dari Civitas Akademika Universitas Terbuka, kami titipkan UT kepada Bapak dan Ibu sekalian dengan cara menjaga nama baik alma mater, menjadi manusia-manusia yang bermartabat, inovatif, dan berkarakter unggul. Keputusan Rektor Universitas Terbuka nomor 6533 garing UN 31 garing HK.02 2021 nomor 7346 garing UN 31 garing HK.02 garing 2021 nomor 2026 garing menyampaikan selamat kepada para wisudawan wisudawati di wilayah Sumatera Selatan yang telah diwisuda pada periode 2022. Semoga para mahasiswa yang telah diwisuda ini menjadi agen-agen yang nanti bisa menyebarkan ilmu dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga kepada masyarakat. Dan tentunya para alumni dapat menyampaikan pengalaman-pengalaman terbaiknya selama kuliah di UT sehingga menjadi tangan panjang bagi UT Palembang di dalam menyebarluaskan terkait dengan Universitas Terbuka. Ya, ke depan untuk para masyarakat yang ada di Sumatera Selatan tidak ragu lagi untuk bisa berkuliah di Universitas Terbuka yang tentunya ini perguruan tinggi negeri dan kami di sini kan memiliki fleksibilitas dalam melakukan proses pembelajaran, tidak terikat oleh ruang dan waktu dan juga akreditasinya sesuai dengan akreditasi yang ada di Borang Akreditasi Nasional, yaitu prodi-prodinya A dan B. Saya rasa itu saja, selamat kepada seluruh wisudawan Universitas Terbuka Palembang periode 2 tahun 2022.